bagi tim Putri Krakatau 1-0. Servis akan dilakukan oleh pemain punggung 2. Nampaknya Syanada Linda akan melakukan servis tim Krakatau. Angkat Linda. Dibekan cetak masuk poin 2-0. Lagi-lagi nampaknya Linda akan melakukan servis ke arah tim Putri Badewa. Nampaknya Linda masih menginjak tempat kosong di tim Badewa. Akan kembali umpan kembali ke kanan. Kali sabar bola keras. Masih kembalikan. Lepet kembali. Rindu ke belakang. Sangguna. Masih. Lepet kembali ke belakang. Eteta sabar bola nampaknya. Masih umpan kembali ke kanan. Rindu. Ternyata baik kali pada mata bola kali ini kembali masuk saudara. Poin 3-0 kedudukan dari tim Putri Krakatau Kajar Harjo. Kali sama kali kembali nampaknya jalan Linda akan mengancam. Akan Linda balikan kembali ke belakang. Namun nampaknya bola kembali dibiarkan bola oleh pemain belakang tim Putri Baladewa. Di sana Teta memberikan bola keluar. Masih Linda akan mengancam. 4-0 kedudukan di 9 set pertama. Angkat Linda umpan ke kanan, umpan ke kanan. Kemen balasan, baik. Masih baikkan, umpan ke kanan. Rindu, angkat pada Teta. Umpan ke Teta, masih berbahaya. Masih dapat sama bola. Kali ini gagal jagoan bola yang kali Penny saudara. Poin bagi tim Putri Badewa 1-4. Kali ini serve akan dihadapi oleh Kaila. Masih Kaila akan makan serve. Kaila lepas sudah. Umpan ke depan dilakukan oleh Penny. Umpan ke kanan. Sambal bola jelas lakukan oleh Putri. Namun kembali gagal. Poin 2-4. Lagi-lagi tim Putri Badewa akan melakukan serve. Mari Kaila saudara. Nampaknya Kaila sudah mengambil ajang dia. Angkat Kaila. Angkat ke depan kanan-kanan. Umpan Penny ke depan. Sambal bola lakukan. Bola gagal dijangkau dengan baik oleh Teta. Poin bagi tim Putri Krakatau. Siapa akan lebih kembali nampaknya di sana Putri dari tim Krakatau akan makan siap. Angkat Putri umpan ke depan. Masih drop shot kembali umpan ke kanan Teta. Sambar bola masih umpan ke depan Penny. Berikan bola ke kanan dengan sambar bola teras. Ternyata kali ini poin baru ada smash kerana lakukan oleh Amel. Kali ini siapa akan lebih kembali Putri atau Linda. Nampaknya 67 dan pecah Putri lepas umpan ke depan. Masih umpan ke kanan di nomor 65. Sambar bola masih mampu dikembalikan. Nampaknya masih bulan jauh ke belakang. Kembali ke sana drop shot lakukan. Masih baik kali berbaik bola dilakukan oleh Deta Okta maksudnya. Angkat ke kanan. Bola menyentuh pemain belakang atau Penny di sana sehingga terjadi poin bagi tim Putri Badewa. Servis akan dihadapi oleh pemain 12. Masih ancang-ancang Lisa. Lepas sudah umpan ke depan. Penny berikan bola drop shot kembali. Nampaknya masih mampu dikembalikan. Masih selamat kali nagal. Servis akan dihadapi oleh Wulan. 7-3 Wulan. Angkat jelah umpan drop shot gagal. Poin 4-7 kedudukan. Masih Badewa akan melakukan serve melalui di sana Roa lepas bola drop ke depan umpan ke kanan. Penerbangan bola masih mampu dikuatkan dan drop shot kali ini angkat bola berikan bola ke tengah. Kali ini semua lakukan oleh Roa. Masih baikkan cemai balasan dari TA. Nampaknya hanya drop shot saja. Kembali umpan ke belakang. Nampaknya sang bola masih dikembalikan. Umpan ke kanan lakukan. Nampaknya penerbangan bola cukup cantik dilakukan tim Putri Badewa. 5-7 kedudukan untuk sementara kali ini. Siapa akan dapat kembali ini lepas gagal. Bulan menjangkau bola poin 6-7 kedudukan masih di sana. Nampaknya Roa akan melakukan sob timang bola terjenak. Roa dari kepala tema angkat dua. Pilih masih mampu kembali ke dan ternyata gagal nekat time ajang pertama bagi kedua tim. 8-6 kedudukan masih tim Putri Krakatau unggul atas Putri Badewa saudara. Yo Krakatau, Krakatau.
in service akan dilakukan oleh Rino. Nampaknya Rino atau Rinya akan berkansa. Masih Rino, Krakatau Putri angkat Rino. Oh, ternyata kembali masuk. Gagal, diberikan saja bola masuk dari Loa. Poin, masih Rino. Tim Putri Krakatau. Nampaknya pertandingan dihentikan sementara kali. Sudah lakukan kembali Rino. Lepas sudah, masih dapat kembali ke kanan. Sambal bola tepat. Namun ternyata bola keluar. Biarkan ada pertandingan 10-6. 10-6 kedudukan. Di mana kali ini Rino kembali akan melakukan serve. Karena tim Putri Badeba. Rino. Lepas sudah angkat ke depan. Kali ini berikan ke depan. Lakukan Tia. Sambat gal. Masih umpan ke depan. Kali ini berikan ke kanan. Cepat pasar. Cukup berat. Dilakukan oleh Hamel. Dan poin bagi tim Putri Krakatau. Masih di sana nampaknya sepisahkan dari kembali Rino. Masih Rino lepas ke depan. Ini gagal melewati tajam poin bagi tim Putri Badewa. Kali ini sepisahkan dirapili Tia. Masih Tia dari tim Putri Badewa akan melakukan servis. Karena Krakatau nampaknya masih Tia. Langsung saja akan bola kepada Penny ke depan. Umpan ke kanan nampaknya sama belum saja masih dibaca dikembalikan masih Tia kembali berbahaya sama bola Penny kembali berikan bola umpan ke kanan dilakukan nampaknya lagi-lagi bola masuk kali smash keras dilakukan oleh tim Putri Krakatau Widat poin servis akan dipilih Amel angkat Amel umpan ke kanan Tia berikan kesetaraan dikembalikan saja masih umpan ke depan lakukan cemen lakukan masih mampu dikembalikan kembali umpan ke kanan dilakukan nampaknya dikembalikan saja namun masih mampu dikuasai kembali kali cemen pasan dari tim Krakatau gagal Penny menggunakan bola poin bagi tim Putri Badewa 8-12. Nampaknya ini servis akan dihadapi oleh Devi. Masih Devi. Lepas Devi. Umpan ke depan. Umpan yang drop shot. Masih. Hari ini. Umpan ke depan. Rindu ke kanan. Sama bola cukup keras. Dilakukan oleh Putri. Poin Krakatau. Akan membangun 38. Serve akan dihadapi oleh Widat. Nampaknya Widat. Akan membangun serve. Karena tim Putri Baladewa. Widat. Sudah mengambil ancang-ancang dia senyap Widat lepas juga Widat tinggi jajah umpan ke depan dilakukan pilih 5 kali berserangan balasan sambal bola masih Widat kembali umpan ke kanan berikan bola masih umpan bulan drop shot masih gagal dan masih mampu kuasai kembali angkat ke kanan kebaikan jajah masih bulan drop shot ke belakang berikan bola ke depan kali ini cemai balasan pendapatan bola Reino kembali ke kanan dilakukan oleh Putri masih berbahaya Baladewa pendapatan bola kali ini masuk saudara poin bagi tim Putri Baladewa servis akan dilakukan oleh pemain 8 Baladewa Teta nampaknya Teta sudah ada angkat Teta terotot gagal kurang disempurnakan oleh Amel poin Teta 10-13 masih Putri Baladewa akan melakukan servis di mana Teta nampaknya Teta akan melakukan servis angkat Teta umpan ke depan melakukan Rino berikan bola ke arah lindasan bola masih memberi kebaikan cemai bahasan ini berbahaya keluar bola dibuang oleh Amel poin 11-13 masih servis akan dilakukan oleh Teta nampaknya Teta akan melakukan serve Teta nampak Teta lepas umpan ke depan Rino berikan drop shot masih umpan ke kanan nampaknya kali ini cemai bahasan kembali masih gagal dan drop shot ulan kembali ke belakang berikan bola ke Devi dikembalikan kembali ke pemain tim Putri Krakatau cemai bahasan Krakatau perempatan bola lakukan Putri namun negara ini masuk ke dalam kali ini poin bagi tim Putri Krakatau servis Linda dari tim Putri Krakatau akan melakukan shot timang-timang Linda lepas sudah umpan ke depan berikan ke kanan lakukan oleh
dari tim Putri Kakasa. Umpan Pendi berikan kembali ke Alinda sama bola, masih umpan ke belakang Cemek, masih umpan Reno kembali ke belakang Alinda sama bola, nampaknya poin bagi tim Putri Krakatau. 15-11 kedudukan. Kali ini serap akan dirapi oleh Linda. Nampaknya Linda akan angkat tulang umpan kembali ke belakang sama kembali, nampaknya luar berhasil berpada bola di belakang pertahanan tim Putri Krakatau. Kali ini servis akan dihadapi oleh Kaila. Masih Kaila akan melakukan sabia. Kaila lapangnya akan pengini ke depan, berikan bola ke Alinda sama bola lemah, namun perpadan bola saja pada Rino. Lawan tadi ketama yang kedua atau terakhir di set pertama. 16-12 kedudukan. Tim Putri Krakatau unggul atas tim Putri Balat Dewa. Wasit dua sudah meminta kepada tim memasuki arena pertandingan atau lapangan pertandingan. Kali ini Zepi bagi tim Krakatau akan dihadapi oleh Putri. Nomor 7 Putri akan melakukan serve. Sudah melakukan atau mengambil nafas di sana Putri. Nampak angkat Putri, berikan ke depan. Kali ini berikan sama dia teta. Sambar habis dilakukan oleh nomor 27 Lola. Kali ini servis berpindah bagi tim Putri Bala Dewa. Langsung saja Lisa berikan ke depan Penny, masih umpan Lisa ke kiri. Cemek penempatan bola baik dilakukan oleh pemain dari tim Putri Bala Dewa Lola. Poin 14-16 bagi Putri Bala Dewa. Kembali akan dilakukan oleh Lisa. Nampak Lisa lupa akan ke depan Penny, berikan bola pada Linda. Sambaran bola keras, gagal. Jangkauan bola dilakukan oleh Teta. Poin kali ini bagi tim Putri Krakatau. Servis akan dipilih Wulan. Nampaknya Wulan baru saja melakukan serve. Baikkan bola keluar sudah. Poin 15-17 servis bagi Putri Bala Dewa akan dilakukan langsung oleh Lola. Akan Lola umpan Rino ke depan, berikan pada Linda. Sama pada Rino kembali keluar. 16-17 saudara, 16-17. Mari ini sebabkan dia berikan kembali Lola. Lola dari Bala Dewa angkat Lola umpan ke belakang. Kali ini umpan ke kanan, dikembalikan lama, berbahaya. Umpan ke kanan, kali sambar kembali. Sama kedudukan di set pertama kali ini 17-17 saudara. Masih Lola akan melakukan serve. Nampak Lola umpan bulan ke depan Kalinda. Nampaknya masih dikembalikan. Umpan ke belakang dilakukan oleh Lisa. Perbatan bola berbahaya. Kali ini perbatan bola masih mampu. Umpan ke depan dilakukan oleh Lola. Angkat kembali, masih umpan ke kanan. Cemek balasan, masih umpan ke jauh-jauh ke belakang. Nampaknya dikembalikan saja oleh Amel. Sambar bola, masih sambar kembali berbahaya. Ternyata di sana bola mengingatkan arena permainan dan poin bagi tim Putri Krakatau. Kali ini Rino akan melakukan serve. Nampaknya Rino lepas sudah akan keluar. Umpan kembali ke kanan, kali ini umpan ke kanan sambar kembali dan kali ini masuk. Setelah terjadi permainan bola di bibir net dan bola jatuh di dalam pertahanan Putri Krakatau. Servis akan direbut Tia. 18 tema masih Tia. Nampaknya akan melakukan serve karena tim Putri Krakatau Pria angkat kembali. Baik, umpan ke Kalinda sama bola masuk kali cuma keras dilakukan oleh Amel. Pindah bola 19-18 kali serve akan direbut Amel dari tim Putri Krakatau Kajar Harjo. Angkat Amel, umpan ke depan, kali umpan ke kanan lakukan oleh Lisa sama bola masih mampu disamakan dengan bagi Teta. 19 sama
Sebabkan dia pilih Devi, saudara. Masih Devi. Tim putih bala dewa, Devi. Umpan berilan ke arah kanan dia, pendapatan bola. Namun ternyata, baikkah pribadi bola lakukan ini. Widat kali ini, poin bagi tim Krakatau. Widat. Widat akan melakukan serve. Nampak Widat akan melakukan Devi dia. Widat lepas sudah. Balikan ke tengah, umpan kembali ke kanan. Lakukan Elisa, sama bola. Pendapatan bola kurang bagi sempurna. Dan dikembalikan kurang sempurna maju kami. Dari tim putri Krakatau 20 sama saudara. Sob akan dialami oleh Teta. Nampaknya Teta. Apa Teta melenceng. Masih Ino. Lapa bulan akan bola Teta. Ternyata bola keluar poin. Teta merubah angka 21-20 bagi tim putri bola demo saudara. Teta masih Teta. Ancang-ancang dia sedang Teta. Lepas Teta. Umpan ke depan. Umpan ke kanan. Lakukan Linda. Sampai bola. Masih gagal. Dikembalikan dan bagi Lisa. Poin. Bagi tim putri Krakatau. 20 sama. Serve akan dilakukan oleh pemain dua. Jalan Linda. Lakukan Linda. Umpan balikan kembali ke Lisa. Sangkat ke kiri. Sampai bola. Keras. Dilakukan. Poin. Bagi tim putri Bala Dewa 22-21. Servis akan lakukan kembali. Nampaknya Kayla. Kayla lepas. Kayla umpan Rio ke arah ke belakang. Sambar kembali. Baik Kayla masih gagal. Nampaknya drop shot. Berkumpan kembali. Nampaknya umpan ke kanan dilakukan oleh Teta. Sambar bola akan pada Penny. Umpan ke depan Linda. Sambar bola. Namun ternyata bola berada pertahanan tim putri Bala Dewa. Poin 22 sama. Sebabkan dihadapi oleh putri. Nampaknya putri dari tim putri Krakatau. Angkat putri. Umpan ke depan lakukan oleh Teta. Berikan bola pada putri. Melakukan cuman dan kali ini Teta. Maksud kami Lola menyamakan 23-22 kedudukan. Kali ini serah bagi tim Bala Dewa. Akan dapat Lisa. Nampaknya Lisa. Angkat cila. Umpan Penny. Gagal. Poin. Poin 24. Tim putri Bala Dewa. Dan mampukah Lisa. Lisa menutup set pertama melalui servis. Baik kita tunggu saudara penonton sekalian. Nampaknya Lisa. Tenang Lisa. Angkat depan. Umpan ke kanan Linda. Sama bola masih gagal. Berbahaya. Masih kuasa kembali. Berbahaya umpan kembali ke kanan. Masih berbahaya. Angkat. Masih gagal. Umpan kembali Lisa. Kau belakang. Berakhir sudah tim putri Bala Dewa unggul sementara 25-22. Tapi ojo lali. Halo Mas Kapten. Mas Kapten teko Kediri iki koyoke iki. Sekali lagi dari awal sudah kami ingatkan kepada pemilik kartis parkir bagi penonton dengan nomor polisi P3965 agar diambil ke meja komisi pertandingan. Penonton yang merasa kehilangan kartis parkir dengan nomor polisi P3965 supaya diambil di meja komisi pertandingan. Sudah kembali meminta kedua tim memasuki arena permainan sementara. Wulan dan kawan-kawan dari tim Krakatau. Fajar Harjo berada di sebelah barat. Sementara tim putri Bala Dewa berada di sebelah timur. Ya, fokus dia. Serve pertama dipegang wasit satu Tasiki kepada Widat dari tim putri Krakatau. Widat
Widat saudara akan melakukan serve. Dapatnya Widat. Angkat sudah. Open ke depan. Kaila berikan bola. Siap bos GM. Masih open kembali Lisa. Oh, masuk angka pertama 1-0. Servis akan dilakukan oleh Kaila saudara dari tim Putri Bodiwo. Open rindu ke depan sambal buah Kaila berhasil kali usaha Kaila kali berhasil sudah 2-0. Kaila sudah menyimbang 2 angka di set kedua bagi tim Putri Bodiwo. Kembali kalah berikan ke depan umpan ke kanan rindu sambal buah masih gagal dijangkau dengan baik oleh Tia. Poin 1-2. Sub akan dilakukan Linda. Nampak yang Linda angkat Linda umpan ke depan daftar lakukan oleh Lisa. Masih Linda berikan ke tengah kembali umpan Lisa ke arah kanan Thomas masih kembali berbahaya cepat balik masih umpan kembali Lisa ke kanan umpan ke depan berikan bola akan dia sampai bawah masih kuat semua berbahaya langsung ke belakang masih dikembalikan dapatnya masih umpan ke kanan kali ini masih umpan ke depan Linda sampai bawah keluar ternyata wah dinyatakan masuk dan kali ini Asisten wasit menyatakan bola masuk saudara. Siapa akan dipilih Linda? Akan Linda? Open Lisa? Sama Esra? Ya, tapi ada Ari. Dan ternyata poin 2-3. 2-3 kedudukan bagi tim Putri Boho Dewo si Koko Solo saudara. Siapa akan lakukan kembali oleh Risa angkat umpan ke kanan teman pasal baik namun apa terjadi buah milatan lewat pertandingan buah kembali ada di atan Risa Putri Boho Dewo saudara. Risa angkat Risa umpan ke depan lakukan Risa ini sudah masih mampu dibaca kembali umpan akan Risa sampai bola ini Loa kembali berhasil berbuah poin bagi tim Putri Bodewo 5-2 set kedua. Alisa akan dilakukan oleh Alisa. Nampaknya Alisa akan melakukan sob lepas Alisa umpan ke depan lakukan oleh masih Alisa umpan kanan sambal bola terjadi namun apa yang terjadi saudara ini sob diberikan oleh wasit kepada tim Putri akan melakukan sob Putri umpan ke depan kali ini umpan ke Alisa gagal poin bagi tim Putri Krakatau Alisa masih Putri akan melakukan serve kanan tim Putri Bodiwo angkat Putri berikan bola umpan kembali ke kanan Lisa sambar kembali juga beras ada Penny kembali ada Putri berikan arahkan ke arah pertahanan tim Putri Bodiwo umpan Lisa sambar kembali baik masih umpan kembali Linda sambar bola gagal jangkauan bola dari tim Putri Bodiwo di sana Ateta poin serahkan dari kembali Putri angkat Putri berikan ke arah Ateta umpan Penny masih dikembalikan namun masih mampu kuasai kembali umpan Risa ke belakang sambar bola masuk saudara poin bagi tim Putri Bodiwo 6-5 kedudukan serve akan dilepih Lola masih Lola lepas Lola masih membantur kaki Penny saudara Lola 7-5 di mana Lola baru saya belakang
siap kali ini gagal melewati rantai poin bagi tim Putri Krakatau. Servis akan dihadapi oleh Bulan, nampaknya Bulan Krakatau Putri kajar rantai Bulan. Umpan ke depan berikan umpan kanan Risa, penempatan bola cukup cantik dilakukan oleh tim Putri Dewa Bajaja. Penolong bola akan oleh 68 secara teka dari ketapan yang pertama. Di set kedua 8-6 kedudukan untuk sementara tim Putri Bola Dewa Unggul atau tim Putri Krakatau Pajar Harjo saudara. Wasit sudah meminta kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Kali ini servis akan dihadapi Litia dari tim Putri Bola Dewa atau Bola Dewa. Alia empat sudah umpan tiga ke depan, umpan terus masih dikembalikan oleh pemain tim Putri Krakatau. Umpan Lisa sambar kembali, namun apa yang terjadi? Poin bagi tim Putri Bola Dewa. Masih di sana Tia akan melakukan serve. Masih Tia, Putri Bola Dewa, ada Tia akan melakukan servis ke arah Krakatau. Angkat Tia, tinggi jata, umpan ke kanan, sambar bola Rino. Masih Tia kembali, berjalan sama dengan Kayla. Masih baikkan, cemai bola Tia, berbahaya. Kali ini dibalas dengan penempatan bola oleh Teta. Poin, tipu, balas tipu. Tipu-tipu berarti saudara. Siap akan lakukan kembali di nampaknya Tia. Lepas Tia, umpan renah ke arah kanan, sambar bola, penempat bola masih kebaikan. Cemai bahasa lakukan umpan kembali ke depan lakukan oleh tim Putih. Namun ternyata penempatan bola dilakukan oleh Rino. Poin Krakatau 7 bola di bawah 10, Rino Barjai melepaskan siap kembali umpan Lisa kepada siapa dia? Cemai keras, masih ditahan sampai bola gagal melepati raja poin bagi tim Putri Bola Dewa. 11-17 kedudukan sementara kali ini servis akan dilakukan oleh Devi. Masih Devi akan berkansi pertahanan tim Krakatau. Umpan bulan berikan bola, nampaknya dapat kembali karena Lisa sambar kembali baik penempatan bola jadi sebelah kiri pertahanan Putri Krakatau. Devi menjemang satu angka 12-7 bagi tim Putri Bola Dewa saudara. Masih di sana Devi akan melakukan serve tinggi dan sayang kali bola dibuat keluar, sambaran bola keluar, ratus meter keluar. Devi membuatkan poin bagi tim Putri Krakatau 18-12. Siap kali ini akan dihadapi oleh pemain 8 dari Amel. Lepas Amel berikan umpan ke depan, Lisa kembali ke belakang, smash penempatan bola baik kali. Nampaknya incaran tempat kosong berhasil dilakukan oleh Teta dari tim Putri Bola Dewa. Siap Teta Bola Dewa akan melakukan siap timang-timang Teta. Majulah umpan ke depan, Rino berikan bola kepada Linda, sampai bola cukup keras dilakukan oleh Putri. Kali ini pindah bola, servis akan dilakukan Widat. Ini Widat dari tim Krakatau akan melakukan serve. Widat lepas dilapikan umpan ke depan, kali ini umpan drop shot lakukan oleh Lisa. Masih terbaca cemai bahasan baik keras sekali dilakukan oleh Putri. Poin bagi tim Putri Krakatau. Masih di sana Widat akan melakukan serve, timbang-timbang bola Widat lepas dilapikan kepada umpan kembali ke kanan, kali sambaran bola keras. Masih ternyata pemain dari tim Putri Bola Dewa melakukan pelanggaran kali terlampau saudara. Siapa akan dapat kembali Widat, nampaknya Widat akan melakukan sub karena pelan Bola Dewa 11-13 kedudukan sementara. Kembali umpan Rolica ke kanan, semen lakukan, masih kembali Rino berikan kontrol pelan bola gagal kali Linda dari tim Putri Krakatau. Poin kali ini Kayla saudara dari tim Putri Bola Dewa akan melakukan sub. Kayla masih di sana, Kayla memegang bola, lepas Kayla
Baikkan kepada Penny, ke depan yang berikan pada Linda, umpan ke kiri, selalu drop saja, masih dibahas. Samaran bola, keras. Bola keluar, dibuang saja oleh pemain 28, Retin Putri, Krakatau Amel, poin. Kali ini masih Kaela, akan mengacau 15-11. Masih Kaela, langsung saja arahkan bola kepada Amel, umpan ke kanan, Samaran bola masih dibaca kembali, umpan. Masih berbahaya, drop shot, lemah, dan poin. 16-11, technical timeout yang kedua atau terakhir di set kedua. 5 angka tim Krakatau tertiga di set kedua atas Putri Borobudur. Wasit sudah meminta kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Servis akan dilebih oleh Kaela dari tim Putri Borobudur. Nampaknya Kaela akan melakukan sesuatu. Angkat Kaela, umpan pendek dari India. Angkat dari belakang, masih ternyata bola keluar poin. Kaela akan melakukan sesuatu dengan kedudukan sementara 17-11. Masih Kaela, tim Putri Borobudur. Okrasana. Umpan ke depan dilakukan oleh Amel. Sama bola kembali mental. Poin. Lagi-lagi Kaela. 18-11 tim Putri Borobudur. Unggul ada tim Putri Krakatau. Kaela. Masih Kaela. Apa bola cukup keras dan jatuh di belakang pertahanan tim Putri Krakatau. Serve akan dilakukan oleh Linda. Linda akan bola dapat kembali ke kanan. Ini masih berbahaya. Kembali umpan Lisa Karara. Ya ternyata kali ini Lola. Namun jangan sampai lali si Lola saudara. Serve akan dilakukan Lisa. Angkat bola ke arah bola di sana. Linda menyentuh rantau. Poin diberikan kembali oleh wasit satu Dasuki kepada tim Putri Borobudur. Kali siapa akan lakukan tim Putri Borobudur. Poin 21-12. Show akan dilakukan oleh pung 12 nampaknya bola saja Lisa. Dibiarkan saja bola keluar oleh Teta. Poin masih jalan servis akan dilakukan oleh pung 12 di sana Lisa. Lisa angkat Penny berikan bola ke arah Linda. Perdebatan bola lagi umpan bola naik. Takkan bola gagal. Dilakukan oleh Putri. Kali ini 23-21. Serve akan dilakukan kembali oleh tim Putri. Angkat tidak. Umpan kembali. Umpan ke kanan. Linda sampai kali ini lolos smash dari tim Krakatau. Poin. Kali ini smash bola saja dilancarkan oleh tim Putri Krakatau. Pindah bola serve Putri. Baik Krakatau angkat kembali. Umpan Lisa ke belakang. Cemeh bahasan. Masih kebaikan. Berbahaya Lola. Masih Lola kembali ke belakang. Nampaknya gagal. Match point 24-13 wasit. 24-13. Kali ini serve akan dilakukan oleh P7. Nampaknya Lola. Masih umpan kembali poin. Game 2-0 tim Putri Borobudur unggul atas tim Putri. Aduh ini dia mikir ya. Kampoyan dia.
berbahaya. Pasien tampoyan berbahaya. Mohon kepada warga yang menghidupkan jari wong Jawa Dian, jari wong Duro Kampoyan, supaya disiram dengan air mon. Kepada bapak atau ibu yang menghidupkan api, asap nampaknya masuk ke arena pertandingan. Kami mohon kesadarannya untuk dimatikan, disiram. Ketiga tim putri Bolo Dewa berada di sebelah barat, Krakatau berada di sebelah timur. Seketiga di mana servis akan dilakukan. Ayo sing apik maine Krakatau ye. Kali ini saya bacakan dari pilih tata dari tim putri Bola Dewa ke arah pertahanan tim putri Krakatau Jaya. Aryo Teta masih mengambil ancang-ancang saudara. Nabila Teta angkat kembali umpan ke depan lakukan oleh Rona. Dari ini cepat smash lakukan oleh Amel. Angka pertama 1-0 bagi tim putri Krakatau. Kali ini bijak, bijak akan melakukan seoptimal-timal atau mematuhkan bola ke tanah. Bijak tak imbang gulansa. Baik ke depan, umpan kembali ke kanan depan Linda sampai bola. Kembali masuk, diberikan saja oleh pemain belakangnya dari tim Krakatau Putri. Memberikan bolanya dan didapatkan sendiri. Kali ini pindah bola saudara. Kehilangan dari tim Putri Bola Dewa. Akan melakukan satu kali pertandingan Putri Krakatau. Namun jangan bahaya. Langsung saja berikan bola ke arah kanan. Bulan ke depan ke arah Linda. Sangat bola. Masih mampu di namun apa terjadi? Apakah ini pindah bola saudara? Bagi tim Putri Krakatau. Membuatkan poin 2-1. 2-1 kedudukan lagi sementara. Sangat ada kembali. Masih jalan Linda. Akan melakukan satu. Angkat tidak umpan ke depan berikan Devi ke arah selisah sampai bola keras lakukan oleh Rola. Poin 2-2 kedudukan. Kali serve akan dilakukan Lisa. Masih Lisa ada dia lapan Lisa. Umpan ke kanan Linda berikan bola sampai bola lakukan Rona. Masih dikembalikan coba perasaan masih umpan Lisa angkat. Masih umpan ke kanan. Kali ini cuma balasan baik dan baik. Penny gagal melakukan gempa bola. Kali ini sahabat saja Teta melakukan sahabat. Kali ini Lisa akan melakukan sahabat. Lisa umpan ke depan. Umpan Linda belakang sama bola. Lakukan oleh Rona. Kali ini kembali saudara pertikaian. 4-2 serve akan dihadapi Lisa. Masih Lisa, lepas Lisa, umpan bulan ke Linda. Hai bulan menyambar bola keluar poin. Lima dua servis akan dihadapi kembali Lisa. Nampaknya Lisa angkat tidak masih gagal dibaikan Linda. Poin kali ini Bola Dewa 6
Risa lakukan umpan Linda ke belakang sampai bagaikan perempatan belakang dari Rino Kaini Fail 7-2 masih Risa tim Putri Boteo saudara akan melakukan serve Risa akan tidak Risa umpan kepada masih kebalikan nampak tak umpan ke arah kanan Kaini umpan Risa ke kiri sambar bola masih berbahaya kembali umpan ke kanan Risa sambar bola Kaini terikat berjalan pertama set ketiga 8-2 8-2 kedudukan unggul sementara tim Putri Bola Dewa dan Krakatau Kajar Harjo wasit dua kembali meminta kedua tim memasuki lapangan pertandingan kali ini selfish akan dilakukan Lisa dari tim Putri Baladewa nampaknya Lisa baru saja kaca umpan ke arah Linda Yulian sampai bola masih umpan ke kanan cemes lakukan kembali umpan ke kanan Linda sampai bola namun sayang kali bola keluar biarkan lapak balikan poin 9-2 9-2 bagi tim Putri Baladewa masih di sana Lisa akan melakukan serve angka Lisa umpan ke depan akan Rona berikan pada Linda penampilan bola masih gagal poin 10-12 10-12 bagi tim Putri Baladewa serve akan dapat kembali Lisa angka Lisa umpan Rona karena Linda sama di belakang aman masih mental kembali 11-2 masih serve akan dihadapi Lisa dari tim Putri Baladewa nampaknya masih langsung dari Lisa masih umpan ke belakang dikembalikan langsung oleh Put Amel masih kali cuma pasang kembali namun sayang sekali saudara nampaknya gagal semai dari tim Putri Baladewa pindah bola saya bisa akan dipilih Amel dari Krakatau namanya Amel ini akan melakukan self nampaknya Amel akan kembali kali ini ternyata bola masuk poin 3-11 4-11 saudara mohon kepada petugas pengeringan lapangan loh si gilap lapi ya kelas jam set kuasa jalan lakukan oleh Amel umpan ke belakang Lisa sama bola masih masuk poin 12-4 kedudukan untuk sementara kembali ke lapak tandingan kali sempat saja lakukan umpan Lisa ke kanan nampaknya masih baikkan umpan kembali Linda masih kali baikkan bola sambar bola bulan kembali pada Linda ke belakang sambar bola Rino masuk poin bagi tim Krakatau 5-12 serve akan diambil Rino dari tim Krakatau Rino langsung cadarkan bola ke belakang umpan kembali ke kanan Lisa sama bola kembalikan drop shot
Barbaya kembali umpan ke kanan, drop shot langsung ke belakang kanan Rino, berikan ke depan kanan Rinda, angkat ke belakang, penempatan bola dan masih dikuasai kembali sama bola, masih ada masih Risa di kebelakang, tampak berbahaya kali ini gagal. Pian bola akan Linda poin 13-5 bagi tim Putri Baladewa atau Baladewa. Kali ini Tia akan melakukan sub dari tim Baladewa Putri Saudara. Masih Tia, lepas Tia, akan ke depan, umpan kembali ke kanan Linda, penempatan bola masih Linda, kembali ke kanan semain lakukan oleh Putri, ternyata masuk pindah bola, sub akan dilakukan oleh Pasal jauhkan servis oleh pemain dalam dan penjahat. Kali ini penempatan bola gagal. Lagi-lagi bulan berubah angka bagi tim Putri Krakatau. Bulan 7-13. Masih bulan Krakatau akan bergantung serf. Angkat bulan. Ternyata bola kembali masuk poin. Akhirnya Krakatau 8-13. Masih bulan akan bergantung serf. Nampaknya rencana bulan akan merancang di depan jalan bulan berikan kedalaman umpan kembali ke belakang kepada sama bola Lisa, masih umpan kembali Devi, kembali ke kanan perempatan bola baik, gagal jawab bola kepada Amel, pindah bola 14-8 kali ini sebabkan dihadapi oleh Devi, masih Devi, lepas Devi, umpan ke depan dilakukan oleh Amel sama bola, masih kebaikan kembali umpan ke kanan Lisa, penempatan bola baik saudara. Pojaja Oteta menambah kedudukan 15-8 bagi tim Putri Baladewa. Nampak ada Devi, nampaknya Devi akan melakukan serve, masih Devi akan melakukan serve ke tim Krakatau. Devi berikan bola pada Rino ke depan kanan Linda, samaran bola keras, masih keluar dia akan lapat dengan koin. Bola jatuh main, dilancarkan oleh Amel, tidak mau dikembalikan dengan sempurna oleh pemain tim Putri Baladewa. Serve akan dilakukan kembali oleh Putri, akan Putri berikan ke depan, umpan kembali Lisa ke kiri, sama bola keras dan kali ini masuk saudara. Teknikal tempat yang terakhir untuk kedua di set ketiga bagi kedua tim. Wasit dua sudah meminta kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Kali ini serve akan dilakukan oleh tim Putri Baladewa. Di sana penjaga Teta akan melakukan serve ke tim Putri Krakatau. Angkat Teta keluar, dia akan lolos pertandingan, dibuat saja Rona. Kembali poin Teta 17-9, masih Teta, angkat juga Teta, umpan ke bayang, bola dibuang keluar dan ternyata kali ini pindah bola, poin bagi tim Krakatau. Servis akan dihadapi oleh Widiat, nampaknya Widiat merubah 10-17, Widiat Krakatau angkat sudah kembali ke depan kanan. Ini pernah bola cukup cantik dilakukan Lisa, 18-10 kedudukan. Kali ini servis akan dihadapi oleh Kaya, nampaknya Kaila akan melakukan sebuah Kaila, lepas Kaila umpan ke depan, lakukan Rino sambar bola, masih Rino berikan pada Freddy, umpan ke kanan, penempatan bola cukup dilakukan oleh Alinda, masih Kaila cemas, masih penempatan angkat ke belakang, umpan ke depan, nampaknya Alinda berikan bola sambar bola, keras dilakukan oleh Amel, ternyata tembus sudah. Kali ini point
dari tim Krakatau. Saya pisahkan dari pilih Linda, masih Linda lepas angkat tinggi ke depan, masih umpadau 19-11. Saya kali bola dipegang saja oleh tim Putri Krakatau. Saya pisahkan dihadapi oleh Lisa. Lepas Lisa, umpan pilih ke depan, pilih pada Linda, angkat semai bola, masih kembali pilih ke Linda, semai bola, namun masih menyentuh seorang pemain dari tim Putri Polok Dewa. Lisa, poin saya pisahkan, dia pilih Amel. Lepas Amel, masih berikan bola pada Lisa, umpan ke kanan, semai bola gagal dilakukan oleh tim Putri Polok Dewa. Devi, poin 13-19. Kali ini Amel Barusan melakukan serve, berikan ke depan Lisa, penempatan bola. Kali ini gagal, dapat bola lakukan oleh Penny Point. 20-13, 20-13 kedudukan sementara. Kali ini serve akan dihadapi oleh Longola. Nampaknya Longola akan melakukan serve dari tim Putri Pulau Dewa. Longola baikkan drop ke depan, bulan berikan pada Linda, sambaran bola masih ada lola, kembali kerja sama dengan Aluisa, sambaran bola gagal dikembalikan. 21-13 masih lola dari tim Putri Balat Dewa akan melakukan serve ke Krakatau. Lola Penny ke depan, now masih di sana nampaknya. Kali ini Saf akan dilakukan Rona, angkat ke depan, umpan ke kanan Lisa, sama bola masih gagal. Rona merubah kedudukan 15-21. Masih Krakatau akan melakukan sisis Bali. Rona, nampaknya Rona akan bawa ke belakang, umpan kembali ke kanan. Kain cemai baca masuk 22-15. Poin bagi tim Putri Bolo Dewo. Kain servis akan dihadapi oleh Tia. Nampaknya Tia sudah memegang bola. Tia lepaslah, umpan ke depan, lakukan Amel, berikan pada Linda, sambar bola keras dikembalikan, bahaya bagi Juri Bayasan. Kali ini gagal, dan kali ini poin bagi tim Putri Krakatau. Bulan akan melakukan serve, nampaknya Bulan langsung saja umpan ke depan. Kali ini berikan bola dikembalikan, angkat Bulan, berikan pada kanan, sambar saja, dan masih dua set kembali, umpan ke kiri, lakukan poin. Poin 23-16, masih tim Putri Bola Dewa. Mali Devi akan melakukan serve. Devi, nampaknya Devi lepas, kali ini gagal saudara. Poin 17-23, servis akan diambil oleh Putri dari tim Krakatau. Putri umpan, dan nampaknya poin 18-23, masih Putri dari tim Krakatau akan melakukan serve. Nampaknya Putri langsung saja arahkan bola, dapat kembali ke kanan. Kali sambaran bola keras dikembalikan, match point saudara, game point. Kali ini mampukah Lichana Teta mengakhiri set ketiga dari tim Balateba? Teta masih tetap angkat terbari, sayang sekali bola keluar. Poin Widat akan melakukan serve dari tim Putri Krakatau. Nampaknya Widat masih antara jauh. Widat angkat, Widat umpan, berikan pada Lisa, angkat, kali ini berhasil sudah. Ternyata tim yang akan melaju ke final mendampingi tim RTH, yaitu tim Putri Baladewa. Sekali lagi, tim Putri Baladewa lolos ke putaran final, akan berhadapan dengan RTH Glamour. Krakatau memperbutkan posisi 3-4 di hari Sabtu.
Sekali lagi, malam satu Krakatau akan off. Satu malam minggu Krakatau akan menghadapi Jatayu. Perebutan juara 3-4. Penyok lho. Penyok. Bu Sado. Mbok kipat ning mau. Ora wingi. Wingi. Ning ngene ya. Iya, ora Jatayu. Kenek bali sapa ya? Bukan. Kenek bali. Lompat. Sebentar lagi Putra Harapan Fajar Maulana Adit Korpok Sultan Jalu Korpok Bukori Fatur sama Ahok melawan Arka Antok Situbondo Dovan Situbondo Rizal Situbondo. Sawah. Sawah lambat.